الحمد لله رب العالمين له الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati para asatidz, para alim, di depan, di kanan kiri saya ada Ustaz Mukti, ada Ustaz Mahmudi, dan ustaz-ustaz yang lain. Alhamdulillah bisa datang ke tempat ini juga saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Rutan ya, dan ternyata beliau asalnya dari Jawa, tetangga dengan saya, Jawa Timur. Dan juga para peserta yang peserta binaan di rutan ini yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah kita dikumpulkan pada waktu dan tempat yang insyaallah berkah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan perjumpaan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita. Amin. Allah senantiasa menuntun hati kita. Amin. Menjadi hati yang baik. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kita juga berharap dengan silaturahmi perjumpaan ini kita nanti berkumpul di akhirat. Amin. Bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya keimanan di dalam hati kepada Allah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul a'mal imanun billah. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini amal yang paling utama. Pahalanya sholat kalah. Ada orang sholat tapi gak beriman kepada Allah, gak diterima sholatnya. Pahalanya puasa kalah dengan iman. Ada orang rajin puasa tapi gak beriman, gak diterima puasanya. Jadi memang amal yang paling tinggi itu adalah iman. Karenanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga iman kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, apa maknanya tiada Tuhan selain Allah? Maksudnya tiada Tuhan selain Allah, pertama, apa saja di alam jagat raya ini pasti butuh pada Allah. Kita ini sebelum ada, agar ada, perlu diciptakan oleh Allah. Kalau gak diciptakan, kita gak akan muncul ke dunia. Jadi siapapun butuh pada Allah. Yang kedua, Allah gak butuh pada apapun. Allah gak butuh. Ini maknanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, bagi orang-orang yang beriman,
Orang yang beriman ini harus meyakini apa saja dan siapa saja di alam jagat raya ini ciptaan Allah. Orang Islam ciptaan Allah. Orang kafir ciptaan Allah. Orang-orang soleh, orang-orang baik ciptaan Allah. Orang-orang nakal, orang-orang jahat juga ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Karena semua ini sama-sama ciptaan Allah, perbuatannya juga terjadi karena takdir Allah. Saudara masuk di sini takdir Allah juga sebenarnya. Saya kira sejak kecil gak ada cita-cita menjadi penjahat, menjadi apa, gak ada. Ya cuma ya mungkin suatu saat pikiran pusing atau apa, akhirnya bilang takdirnya di sini. Itu takdir semua dari Allah. Karena semua takdir dari Allah, orang yang soleh gak boleh sombong karena kesolehannya. Mengapa? Orang soleh harus ingat dia itu soleh karena oleh Allah dikasih hidayah, diberikan taufik pertolongan untuk menjadi soleh. Kalau dicabut hidayahnya berhenti jadi orang soleh, akhirnya mantan orang soleh. Jadi orang soleh. Dan orang yang nakal, yang jahat, yang berdosa, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Mengapa? Apa yang kita kerjakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuma kalau yang kita kerjakan ini kebaikan, kita syukuri kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya ini diberikan hidayah taufik untuk sholat. Harus bersyukur, terima kasih. Kalau yang kita lakukan tadi kemaksiatan, itu juga takdir Allah. Tapi bagaimana? Harus kita sesali. Ampuni ya Allah, kami tadi berbuat maksiat, kami butuh ampunan-Mu. Jangan berkecil hati. Mengapa begitu? Di dalam kitab tasawuf, ada, kalau di pesantren itu kitab tasawuf, kitab akhlak. Ada kitab tasawuf yang paling populer namanya Ar-Risalah Al-Musyairiyah. Di bagian awal Ar-Risalah Al-Musyairiyah, Ar-Risalah Al-Musyairiyah, para wali besar yang disebut pertama itu dua orang. Siapa? Pertama Ibrahim bin Adham, yang kedua Al-Fudail bin Iyad. Ini waliullah nomor satu. Mengapa disebut pertama? Karena kedua-duanya mantan perampok. Asalnya perampok, asalnya orang nakal, karena bertobat diangkat oleh Allah menjadi waliullah paling besar pada masa itu. Makanya kata para ulama, mengapa di dalam kitab tasawuf ini Imam Fudail bin Iyad dan Ibrahim bin Adham ditaruh di pertama? Ini untuk memberikan pelajaran pada kita bahwa orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertobat kepada Allah akan diterima. Akan diterima. Bahkan kalau taubatnya sungguh-sungguh bisa diangkat menjadi kekasih Allah. Karena semuanya terserah Allah, bukan terserah kita. Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini terkenal ya. Imam Fudail bin Iyad ulama sufi, orang wali terkenal. Beliau ini asalnya seorang perampok, penunggu jalan. Orang lewat jalan situ kalau malam-malam dicegat, diambil. Suatu ketika Imam Fudail ini sembunyi, masih belum imam karena masih nakal. Pak Fudail ini sembunyi, masih siang-siang. Lalu ada rombongan lewat. Rombongan lewat ini pimpinannya kasih peringatan sama buahnya, ayo cepat, cepat, cepat pergi. Khawatir kalau kemalaman nanti Fudail datang ke sini, kita dirampok. Mendengar ucapan itu, Fudail bin Iyad ini hatinya tersentuh. Saya ini jahat sekali berarti. Orang mulai takut dengan saya. Akhirnya apa? Imam Fudail bin Iyad malam-malamnya bertaubat kepada Allah, menangis kepada Allah. Beliau ini kerjanya ada di Masjidil Haram, mengaji, kemudian setelah alim mengajar, menjadi ulama sufi, menjadi waliullah besar pada masanya. Ini Imam Fudail bin Iyad. Mengapa? Karena bertaubat kepada Allah.
Jadi orang yang bertaubat kepada Allah diangkat menjadi wali besar. Jadi kita ini siapapun punya dosa. Saya banyak dosa, para asatid banyak dosa, saudara banyak dosa juga. Tapi semuanya dengan dosa ini kita berarti wajib bertaubat dan kembali kepada Allah. Nah, ini tentunya kembali kepada Allah ini butuh pada keimanan. Kita ini harus percaya kepada Allah. Allah akan menerima taubat kita. Dan ulama-ulama sufi, wali-wali besar ada ya. Setelahnya Imam Fudail bin Iyad ini ada generasi berikutnya Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafiz. Imam Ahmad sangat segan kepada beliau. Orang-orang segan pada Bishr Al-Hafiz. Imam Bishr Al-Hafiz ini asalnya pemabuk. Juga orang nakal menunggu jalan. Lalu mengapa beliau bertobat? Suatu ketika Imam Bishr Al-Hafiz ini berjalan gak pakai sandal. Tahu-tahu di tengah jalan menjumpai lafaz Allah kelempratan di jalan. Ada lafaz Allah, ada kertas tulisan lafaz Allah kelempratan. Akhirnya apa? Oleh beliau diambil, ya Allah, kok ada di jalan namanya Allah. Lalu kertas yang ada tulisan Allah itu dikasih minyak wangi, dikasih parfum, ditaruh di tempat yang layak di atas. Ini namanya Allah, harusnya diangkuhkan, kok ada di bawah, taruh di atas. Malamnya Imam Bishr Al-Hafiz masih belum imam waktu itu, masih orang nakal. Cuma gara-gara itu malamnya bermimpi ada suara datang pada dia, Bishr, kamu mengharumkan namaku, akan kamu harumkan namamu sampai hari kiamat. Akhirnya apa? Bangun tidur, Imam Bishr Al-Hafiz ini bertaubat. Dan kemana-mana beliau gak pernah mau pakai sandal. Makanya disebut Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya orang yang gak pakai sandal. Beliau ditanya, mengapa saya kemana-mana gak pakai sandal? Karena saya pertama kali berjumpa dengan Allah gak pakai sandal. Berjumpa dengan Allah, lalu saya kasih parfum minyak wangi taruh di atas. Gara-gara itu saya diterima oleh Allah. Oleh Allah dirubah jadi orang baik. Saya gak pakai sandal terus. Karena itu kenangan pertama kali dengan Allah. Nah, ini artinya apa? Banyak orang-orang besar dulu sebenarnya asalnya orang jahat. Tetapi karena mau bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, diterima oleh Allah. Bukan hanya diterima taubatnya, tetapi diangkat sebagai wali dan menjadi ulama panutan sampai sekarang. Yang penting mau bertaubat. Karena dosa yang kalian lakukan itu sudah takdir dari Allah. Saya kira orang tua kita semuanya gak menginginkan, gak punya cita-cita anaknya nakal. Ada yang punya cita-cita anaknya nakal? Gak ada. Hatta orang nakal sekalipun kalau punya anak, ya Allah ingin jadi anak soleh, padahal bapaknya nakal. Kan? Jadi itu takdir dari Allah. Karena semuanya takdir dari Allah, ya kita harus terima. Terimanya bagaimana? Bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Memang seperti itu. Nah, salah satu cara kembali kepada Allah ya, salah satu cara agar kita ini istiqomah dalam kembali kepada Allah adalah istiqomah menunaikan sholat. Sholat ini selama kita ada di sini jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat harus di awal waktu. Sholat harus berjamaah. Dan sholat yang ikhlas. Sholatnya latihan ikhlas. Jangan karena takut sama sipir penjara, sama penjaga. Saya ini kalau gak kelihatan rajin sholat nanti gak keluar-keluar dari sini. Jangan, ikhlas. Saya rajin ini sudah waktunya sholat, masa dari dulu nakal terus. Yang ikhlas, keluar gak keluar terserah. Yang penting saya sholat dengan ikhlas.
Mengapa sholat? Orang itu semua tergantung pada sholatnya. Kalau orang itu sholatnya istiqomah baik, asalnya nakal akan berhenti jadi orang nakal. Yang penting sholatnya. Ini kisah ya, cerita. Imam Asy-Sya'roni dalam kitabnya Al-Bahrul Maulud bercerita. Al-Bahrul Maulud fil Mawathiq wal Qurun. Dulu itu ada pencuri. Tapi pencuri ini istiqomah sholat berjamaah di masjid. Bahkan bukan cuma sholat berjamaah, sholat rawatib qabliyahnya istiqomah, ba'diyahnya istiqomah, sholat tahajudnya rajin. Bahkan dari rajinnya sholat tahajud jam 1 malam bangun tidur sebelum berangkat mencuri masih sholat tahajud dan sholat istikharah. Ini pencuri. Lama-lama tetangga-tetangganya ngomong sama dia, kamu ini aneh kamu. Kenapa aneh? Kamu rajin ke masjid, rajin sholat, tapi kamu mencuri. Apa jawabannya? Enteng jawabannya. Ya saya ini memang pencuri lah. Yang namanya pencuri ya ulah masyarakat, penjaga. Ya daripada saya ini sudah pencuri, sudah pencuri terus kalau saya ini nakal sholat tambah gimana nasib saya? Sudah pencuri masih nakal sholat, biarlah. Walaupun saya ini pencuri, yang penting rajin sholat. Ini namanya pencuri yang sholat. Yang gak sholat mana ada pencuri sholat. Tapi dia rajin sholat. Akhirnya apa? Lama-lama ya, di daerah situ yang biasanya kecurian ke kecurian. Biasanya yang punya ayam kehilangan ayam gak pernah hilang. Yang punya kambing kehilangan kambing gak pernah hilang. Kemana sih aku? Apa masuk hutan? Apa kemana? Kok aman daerah itu? Kok gak ada apa? Gak ada ke masjid pula? Kemana orang itu? Orang itu ya, biasanya kalau biasa kehilangan lalu gak hilang itu penasaran, saudara. Kok bisa gak hilang? Penasaran. Kalau sudah biasa pasti bertanya-tanya. Akhirnya apa? Lama-lama masyarakat situ ada uang pergi umroh. Sampai di Mekah begitu masuk Masjidil Haram, ternyata si fulan yang kerjanya istiqomah mencuri dan rajin sholat berjamaah, kerjanya itikaf di Masjidil Haram. Dia kerjanya tawaf, habis tawaf sholat, baca Quran. Orangnya nangis terus. Kalau dulu waktu masih pencuri, orangnya gemuk. Karena pencuri banyak makan biasanya. Banyak makan, banyak tidur. Setelah dia bertawaf, ada di Mekah orangnya kurus. Banyak menangis, banyak mengaji, jarang makan. Ditanya sama tetangga-tetangganya. Hei, apa? Loh kamu kan tetangga kita. Loh iya. Yang nakal itu, yang mencuri, iya. Loh kamu kok bisa bertobat begini? Kan kamu nakalnya orang di sana. Gak ada yang seperti kamu. Paling nakal kamu. Apa kata dia? Saya ini nakal, pencuri. Tapi saya pencuri yang rajin sholat. Karena rajin sholat diselamatkan oleh Allah. Oleh Allah diselamatkan. Diangkis oleh Allah karena rajin sholat. Sekarang saya malas, gak mau mencuri lagi. Bertobat. Karenanya saudara-saudara yang ada di sini, siapapun yang ada di luar, ada di mana, sholat ini kunci dalam kehidupan. Orang itu kalau sholatnya baik, perbuatannya baik. Tapi kalau sholatnya gak baik, perbuatannya baik. Coba saudara pikir-pikir, dulu waktu nakal kira-kira sholat aman gak? Biasanya kan enggak. Coba dulu rajin sholat, insya Allah enggak di sini ketemu saya, mungkin di masjid, di mana. Tapi sudah takdir dari Allah, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya mudah-mudahan anak-anak
kita lebih baik dari kita. Amin. Allahumma. Amin. Mudah-mudahan anak kita gak jadi lembaga binaan, anggota binaan. Amin. Allahumma. Amin. Ya kita berharap seperti. Jadi sholat ini memang nomor satu. Sholat itu paling penting. Karenanya saudara-saudara yang ada di sini, sholat itu perlu yang rajin. Mulai dari tata cara wudhunya. Wudhu itu yang bagus. Kalau wajah itu ketika membasuh wajah yang kena air antara telinga kanan dan kiri. Kalau atas batas tubuhnya rambut. Kalau bawah sampai bawah dagu. Sedikit nyentuh leher. Harus kena air ketika berwudhu. Jangan depannya aja. Kalau depannya aja itu wudhunya anak-anak yang baru belajar wudhu. Kalau tangan sampai siku. Kalau perlu sampai lengan, karena kalau sikunya gak kena, wudunya tidak sah. Kemudian telinganya sunnah ya, kalau telinga ya. Kemudian kalau kepala, sebagian rambut, kalau semuanya lebih bagus. Jadi pada waktu basuh, tangannya ini kasih air, lalu basuh semuanya. Mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kuandakan lagi hal ini. Karena Allah yang merubah hati kita. Lalu kalau kaki sampai mata kaki, di atas mata kaki, di belakang itu harus kena air. Karena saya sering ya, kadang-kadang saya di luar kota, orang itu sudah usia 50 tahunan, 50-an, lihat dari wajahnya lagi sholat, ketika berwudu antrian itu sikunya gak kena air. Ini berarti sejak dulu wudunya gak sah. Ya kadang-kadang kakinya cuma depan aja, belakang dan kena air, kena semua. Setelah itu, lalu usahakan sholat dengan khusyuk. Jangan mikir apa-apa. Insya Allah, kalau sholat kita ini kita kerjakan dengan baik, wudhunya dengan baik, sholat ini akan merubah kehidupan kita. Amin Allahumma. Amin. Ini ada cerita. Ada guru saya di Ibi Jawa. Kiai ini didatangi kepala PKN. Nah, kepala PKN ini curhat. Ada apa Pak Kiai? Saya disumpat dengan anak buah saya di PKN. Kenapa? Uang PKN ini bocor terus. Orang ini kalau menjadi pencuri atas nama jabatan lebih banyak daripada pencuri biasa yang ditangkap masuk rutan, kadang sedikit. Kalau yang jadi pejabat kadang lebih banyak hasilnya, cuma gak kelihatan. Gimana Pak Kiai, anak buah saya ini keuangan PLN sering bocor, gimana agar gak bocor? Oh gini aja, anak buah kamu, karyawan kamu setiap bulan kumpulkan. Mau diapakan Kiai? Saya terapi. Terapi rohani. Pada pertemuan pertama, Kiai ini mengajarkan cara wudhu yang baik. Langsung praktek wudhu yang baik. Pertemuan kedua, diajarkan gerakan sholat yang baik. Gerakannya. Pertemuan ketiga, diajarkan bacaan-bacaan sholat yang baik. Pertemuan keempat, diajarkan cara sholat berjamaah yang baik. Lalu habis itu diajarkan cara berwirid, baca wirid yang baik, cara doa yang baik. Akhirnya apa? Setelah pertemuan berkali-kali, Kiai ini gak bilang kamu jangan ambil uangnya PLN ini, gak bilang begitu, cuma diajarin wudhu dan sholat. Akhirnya apa? Dapat beberapa pertemuan kepala PLN lapor, alhamdulillah Pak Kiai. Kenapa? Berkat Pak Kiai mengajarkan wudhu dan sholat yang baik, angka kebocoran bisa ditekan lebih dari 90%. Tinggal sedikit saudara, ya masih ada sisa-sisanya. Karena di mana-mana yang nakal itu selalu ada. Gak mungkin orang itu sholat semua. Mengapa gak mungkin? Karena Allah menciptakan iblis. Dan iblis ini sasarannya yang nakal-nakal. Dan yang nakal-nakal ini ujian pada orang yang baik-baik, sabar apa enggak kepada Allah.
jadi ujian. Tapi sambian setelah keluar jangan pakai alasan itu. Misalnya nakal lagi, wes tak nakal lagi. Kenapa? Saya ini ujian buat kamu. Jangan, masa mau jadi ujian terus sama orang? Jangan. Tapi kan seperti itu kenyataan. Nah, ini artinya apa? Sholat itu penting, saudara. Kalau sholat yang kita lakukan itu baik, yang sholat yang kita lakukan itu sah, sholat yang kita lakukan sempurna, dengan sendirinya sholat ini akan membawa kita menjadi orang baik. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sungguhan. Karenanya orang yang nakal-nakal pasti sholatnya teledor. Siapapun, walaupun gak masuk sini ya, banyak orang nakal di luar gak masuk di sini. Cuma dia lagi nasibnya lagi beruntung, gak kena tangkap, gak kena apa. Biasanya kalau nakal-nakal gini ya, sholatnya gak bagus biasanya. Tapi kalau sholatnya bagus, insya Allah, maka bagaimana? Dirinya akan berubah, dituntun oleh sholat menjadi baik. Karenanya sholat ini sangat penting. Pentingnya sholat untuk menurunkan perintah sholat sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala memanggil baginda Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Mengapa perintah sholat ini luar biasa tidak seperti perintah lain? Kalau perintah-perintah yang lain Allah mengirimkan malaikat Jibril turun ke bumi, tapi sholat justru Allah memanggil Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Mengapa? Karena sholat ini memang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karenanya kita berharap mudah-mudahan sholat kita semakin baik. Amin Allahumma. Biarkan antum baca sholat bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Orang yang rajin
Sholawat itu ada yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling pendek. Dan orang yang banyak baca sholawat ini urusannya dimudahkan oleh Allah. Orang yang banyak baca sholawat gak akan sumpah. Amin Allahumma. Orang yang banyak baca sholawat rezekinya lancar. Kalau sudah lancar gak nakal lagi. Amin Allahumma. Dan orang baca sholawat walaupun nakal nanti akhir hayatnya dibantu oleh Rasulullah SAW. Amin. Ini ada cerita Imam Sufyan Ats-Tsauri suatu ketika menunaikan ibadah haji, jumpa dengan seorang pemuda. Pemuda ini gerak-geriknya baca sholawat terus, padahal bacaan orang tawaf itu kan beda-beda, bacaan waktu sa'i beda, bacaan di sana beda. Ini semuanya bacaannya sholawat terus, sholawat terus yang dibaca. Kalau sholawat terus, ditanya oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kamu kok baca sholawat terus? Apa gak punya bacaan lagi tanganmu? Ternyata apa? Bukan begitu Tuhan Guru. Saya ini baca sholawat terus karena saya ini ada pengalaman. Pengalaman apa? Saya ini waktu berangkat haji bersama ayah saya. Berangkat. Sampai di perjalanan, dulu haji itu gak naik pesawat, saudara. Pesawat belum ada. Naik apa? Naik onta, naik kuda, jalan kaki, rombongan. Di perjalanan, ayah saya ini jatuh sakit. Setelah sakit, tiba-tiba ayah saya meninggal dunia. Saya sedih. Ayah saya meninggal. Orang ini kalau meninggal, biasanya kan ditutupi kain. Nah di tengah kesedihan itu saya rindu ingin lihat wajah ayah saya. Begitu saya buka kain itu, wajah ayah saya berubah menjadi hewan. Padahal orangnya ganteng. Melihat itu saya terkejut. Tuan guru, saya langsung pingsan. Betapa malu pada orang-orang kalau orang-orang tahu wajah orang tua kita berubah seperti itu. Pingsan. Di tengah pingsan itu, saya bermimpi didatangi baginda Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu saya curhat, Rasulullah, kenapa ayah saya begitu? Tolong Rasulullah, gimana wajah ayah saya ini kok berubah menjadi hewan? Padahal mau berangkat ibadah haji. Lalu kata Rasulullah dalam mimpinya yang pingsan itu, ayahnya kamu ini kerjanya riba. Apa riba itu? Renternya, tahu renternya? Apa namanya ya? Hah? Apa? Ya pokoknya memperanakan uang. Apa namanya kata orang sini? Apa? Hah? Ya pokoknya itulah. Kalau orang pinjam 10 ribu bayarnya, ya dah, kamu tak kasih 10 ribu, tapi 12 ribu ya bayarnya. Itu kan riba. Orang pinjam itu memang susah, masih ditambah susah lagi. Kan gak mau bantu. Ayah kamu tuh riba kerjanya. Makanya ketika meninggal wajahnya berubah jadi hewan. Tapi tolong Rasulullah, gimana ini? Saya sedih, cari saya. Pasti saya tolong. Ayah kamu itu gak pernah berhenti baca sholawat banyak. Baca sholawat terus. Nanti kamu bangun, wajahnya sudah ganteng lagi. Akhirnya setelah itu, orang pingsan itu lama-lama kan bangun. Setelah bangun, dilihat wajah ayahnya kembali ganteng lagi. Mengapa begitu? Karena banyak membaca sholat. Karena kita ini yang ada di sini perlu rajin baca sholat. Nah sholat yang terakhir, mari kita baca sholat pada Salatullah Salamullah, salamullah, salamullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.